Usaha penambahbaikan akses internet mampu mencetuskan lonjakan kuantum yang dapat memaksimumkan hasil ekonomi digital negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, usaha itu juga dapat membantu merapatkan kesenjangan sosioekonomi rakyat di bandar dan luar bandar. Untuk ada digital akses kepada ekonomi digital tu, internet kena laju. Package-package kena murah. Betul. Terima kasih YB. Tunggu package. Dulu. Ada lagi. Ada lagi. Insya Allah. Itu dia. So kita tengah nego sikit lagi kan. Ada perbincangan sikit lagi. Insya Allah sebelum tu Prabaya mudah alih. Insya Allah lepas ni kita ada something untuk fixed line broadband ataupun internet lah, internet biasa. Dan saya tengah usaha, kita tengah nak pastikan untuk rendahkan. Beliau menjadi tetamu program Bual Konti terbitan RTM yang disiarkan menerusi Facebook RTM malam tadi. Disember lalu, kerajaan memperkenalkan pelan data perpaduan Prabaya Internet Mudah Alih pada harga dua kali ganda lebih murah, iaitu RM5 sebulan dan tiga kali lebih pantas yang akan berada di pasaran Februari ini.